Hey bro, how you doing? Welcome back to my channel, all in one channel, August Summit 369 channel. Channel apa aja ada? Are you bicyclist? If you are, I want you to see this place. Bersepeda tidak hanya seru, tetapi juga memberikan banyak dampak positif yang menyehatkan tubuh. Banyak sekali komunitas sepeda yang melakukan aktivitas kegemaran mereka, tidak hanya pada siang hari, tetapi juga pada malam hari. Pada dasarnya olahraga pagi dan malam sama baiknya. Ada kalanya bersepeda di kota atau di desa, di pantai atau di gunung, bahkan di hutan. Namun apa jadinya kalau bersepeda malam hari di hutan? Tentunya menyeramkan. Karena apa saja bisa terjadi? Anda akan merasa was-was, apalagi jika Anda berada paling belakang. Menyeramkan bukan? Seperti apa yang terjadi pada klip berikut ini. Klip ini diunggah oleh Jose Maria yang suka pergi mendaki dan berpetualang gua dengan temannya. Malam itu mereka baru saja dalam perjalanan pulang dari perjalanan gua lain. Jalur yang mereka lalui adalah daerah yang terdapat banyak gua-gua yang konon kabarnya sangat angker. Joel gets raped by deer. Jam menunjukkan waktu menjelang subuh ketika kamera helm pemuda paling belakang itu telah merekam sekilas sosok makhluk mengenakan pakaian gaun hitam cukup aneh. Sepertinya ada yang salah dengan wajah makhluk ini. Itu memang terlihat seperti anak perempuan berwajah pucat dan bermata hitam. Sayangnya, mereka tidak memiliki penjelasan cukup tentang apa dan siapa orang itu. Dan bisa saja itu salah satu dari arwah gadis remaja yang hilang dalam penjelajahan daerah ini. Mungkin saja.